Kedatangan Bupati Tebo Sukandar beserta rombongan di Dusun Tanjung Sari, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir disambut meriah oleh masyarakat setempat pada Kamis sore. Kehadiran Bupati Tebo beserta rombongan yang terdiri dari unsur Forkopimda, Kepala OPD beserta istri, merupakan agenda dari Safari Ramadan 1439 Hijriah tahun 2018. Adapun rangkaian dari Safari Ramadan di Dusun Tanjung Sari, diawali dengan doa bersama dilanjutkan buka bersama, sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat isya, sholat tarawih, dan sholat witir berjamaah. Usai pelaksanaan sholat berjamaah, Bupati Tebo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan masyarakat dan mengapresiasi kepada masyarakat Tanjung Sari atas pembangunan masjid, serta memaparkan uraian hikmah di bulan puasa dan mengingatkan masyarakat untuk membayar zakat. Kemudian yang terakhir zakatnya, terutama zakat fitrah. Saya ingatkan zakat fitrah dipersiapkan dari sekarang. Akhir zakatnya tolong dibentuk, mustahiknya yang berhak menerima zakat tolong didata, tolong disiapkan. Karena zakat fitrah itu wajib. Kita puasa, kalau zakat fitrah belum dikeluarkan, amalan kita masih digantung oleh kan zakat fitrah. Dan zakat mal, zakat hijau, zakat dagangan, dan lain-lain. Tolong di bulan suci Ramadan ini saling mengingatkan Bapak Ibu. Bantuan yang tadi disampaikan oleh pembawa acara 5 juta rasanya untuk masjid sebesar ini tidak cukup, ya Pak ya? Betul ya, tidak cukup ya? Selanjutnya Wakapolres Tebo, Kompol Yuda Pranata, dalam sambutannya mengajak masyarakat agar membentengi diri dan keluarga dari pengaruh yang tidak baik. Dan untuk itu mari kita sama-sama membentengi diri kita, keluarga kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ya untuk jabatan kecil dari lingkungan tidak pidana. Tadi Pak Jabat menyampaikan ada segelintir atau sekelompok orang yang melakukan penambangan emas tanpa izin. Nanti akan kita tindak lanjut Bapak, yang jelas kita nanti menggunakan soft pendekatan halus. Kita akan melihat penyuluhan hukumnya dan kita akan menyampaikan dampak buruk dampak negatif dari penambangan. Dan menanggapi sampaian dari Camat Tebo Ilir terkait penambangan emas tanpa izin atau peti, kemudian dilanjutkan penyampaian tausiah dari Ustadz Ridwan. Di akhir acara, Bupati Tebo diwakili Camat dan Wakapolres Tebo memberikan bantuan berupa uang dan sajadah yang diterima langsung oleh pengurus masjid Dusun Tanjung Sari. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, salam Tribrata.